Kontrak segera berakhir. Yakob Sayuri diincar Persib. Persib Bandung bisa saja mengamankan pemain timnas Indonesia ini yang segera habis kontrak seusai gelaran Piala Asia 2023 mendatang. Pemain yang dimaksud ialah Yakob Sayuri. Yakob Sayuri merupakan penyerang sayap timnas Indonesia yang berperan penting dalam terciptanya gol Marcelino Ferdinand kala laga melawan Irak di pertandingan perdana Grup D Piala Asia 2023 lalu. Menorehkan satu assist di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023, Yakob Sayuri ternyata memiliki kontrak yang bakal segera habis di PSM Makassar. Dilansir dari laman resmi Transfermarkt, pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap dan fullback tersebut memiliki nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah per Desember tahun 2023 kemarin. Belum lagi, kontrak Yakob Sayuri bersama PSM Makassar akan habis pada akhir musim Liga Indonesia 2023/2024 nanti, dan belum ada indikasi kontraknya diperpanjang oleh klubnya. Tentu, seusai gelaran Piala Asia 2023 mendatang, Yakob Sayuri yang moncer di timnas Indonesia tersebut berpotensi jadi rebutan beberapa tim besar di Liga 1 Indonesia. Persib Bandung bisa menjadi satu yang terdepan dalam mendatangkan Yakob Sayuri, mengingat Persib telah kehilangan winger andalan mereka ke Liga 2 yakni Freds Butuan. Bersama PSM sendiri di musim ini, Yakob Sayuri telah tampil sebanyak 19 kali dan berhasil mencatatkan 3 gol serta 1 assist. Kehadiran Yakob Sayuri di Persib Bandung bisa saja mendongkrak daya dobrak Pangeran Biru untuk Liga 1 2024 kelak.